Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Prianto. Saya mengampu di SMK Bhinneka Karya Simo. Saya mengajar di pemeliharaan kelistrikan sepeda motor. Kita melanjutkan materi di bidang kelistrikan. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang sistem pengisian. Dan di kesempatan pagi hari ini, saya akan sedikit menyampaikan materi tentang sistem starter. Yang kedua, tujuan dari pembelajaran di pagi hari ini, diharapkan siswa setelah mempelajari modul sistem starter dapat mengidentifikasi komponen-komponen sistem starter pada sepeda motor. Tujuan pembelajaran yang kedua, siswa diharapkan dapat mendiagnosis gangguan pada sistem starter sepeda motor. Nah, tujuan pembelajaran yang ketiga, diharapkan siswa setelah mempelajari modul ini dapat melakukan perbaikan sistem starter pada sepeda motor. Tentu sebelum kita mempelajari secara jauh tentang sistem starter, di benak Anda tentu bertanya, apa sih fungsi dari sistem starter sepeda motor? Pada umumnya, sistem starter pada sepeda motor berfungsi sebagai penggerak mula agar mesin bisa bekerja. Itu secara umum. Sedangkan untuk jenis sistem starter sendiri itu dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama adalah sistem starter mekanik atau sering disebut dengan starter manual, yang menghidupkan kendaraan sepeda motor dengan menggunakan pedal kick starter. Seperti gambar yang terlihat, ini menggunakan gerakan kaki untuk menghidupkan mesin. Seperti ini, jadi untuk kalau CC besar sangat susah sekali kalau kita menggunakan dengan sistem starter mekanik. Yang kedua adalah sistem starter elektrik, di mana starter yang bersumber dengan tenaga berasal dari arus listrik. Starter jenis ini banyak digunakan pada mobil atau roda 4. Tapi dengan teknologi kemajuan otomotif yang baik, saat ini banyak diaplikasikan pada sepeda motor juga. Kalau kita lihat gambar di depan, kalau kita menggunakan starter elektrik untuk menghidupkan mesin, tinggal kita tekan aja tombol starter secara otomatis, kendaraan akan hidup. Kalau gambar di bawah, kalau kita berhenti di lampu merah, mesin kita tiba-tiba mati, kita pun menghidupkan kalau pakai starter elektrik dengan mudah, tinggal kita tekan. Tapi kalau kita menggunakan starter manual, apalagi kendaraan kita isinya besar, di belakang kita ada mobil, mesin kita mati, alangkah tergesa-gesanya kita, paniknya kita untuk menghidupkan mesin. Sedangkan jenis sistem starter yang ketiga itu ada sistem starter pneumatik. Sistem starter ini yang bersumber tenaganya dari udara yang bertekanan tinggi untuk menghidupkan dengan tekanan udara. Sistem starter pneumatik ini biasanya dipakai pada mesin kapal laut, karena
mesin kapalnya cukup besar, maka cukup digunakan starter jenis jenis ini. Berikutnya adalah komponen komponen sistem starter elektrik. Komponen-komponen sistem starter elektrik ada beberapa macam seperti terlihat di gambar. Anda bisa mengidentifikasi tugas terakhir nanti di rumah, Anda identifikasi komponen-komponen sistem starter elektrik pada sepeda motor yang Anda miliki. Yang pertama adalah saklar starter yang terlihat. Saklar starter di sini berfungsi untuk mengalirkan arus listrik ke relay starter. Komponen yang kedua adalah relay starter. Relay starter pada di sini berfungsi untuk mengalirkan arus yang sangat besar ke motor starter. Komponen yang ketiga adalah motor starter. Motor starter di sini berfungsi merubah tenaga listrik menjadi momen putar. Dengan komponen motor starter atau komponen steam starter yang terakhir adalah baterai. Baterai di dalam starter elektrik berfungsi sebagai sumber arus listrik. Jadi tanpa baterai tidak akan mampu menghidupkan mesin pada sepeda motor ini, karena sumbernya arus adalah baterai di sini. Yang berikutnya adalah diagram wiring tentang aliran arus listrik pada motor starter. Kalau kita lihat dari gambar, diagram wiringnya di sini ada beberapa komponen. Yang pertama sendiri adalah baterai, yang kedua adalah relay starter, yang ketiga adalah motor starter, yang keempat adalah sekring, yang kelima adalah kunci kontak, dan yang terakhir, yang keenam adalah saklar starter atau tombol starter. Tapi secara umum aliran arus yang mengalir apabila kunci kontak on atau saklar starter ditekan, arus mengalir dari baterai. Arus mengalir dari baterai. Baterai mengalir kemana? Saklarnya on, kunci kontak on. Arus mengalir dari baterai menuju ke fuse atau sekring. Setelah sekring tadi on, dihidupkan, akan mengalir ke relay starter. Kalau starter, kalau kunci kontak atau saklar starter tombol ditekan, akan mengalir ke sini ke hubungan ke massa. Dengan di relay starter ini terdapat kumparan, sehingga jika arus mengalir ke dalam kumparan relay starter ini, maka relay starter akan menjadi magnet dan akan menghubungkan terminal kabel besar dari baterai positif. Dan yang menuju motor starter, sehingga aliran arusnya akan menjadi dari baterai positif ke terminal relay starter, baru ke motor starter. Karena motor starter mendapatkan aliran arus, maka motor starter berputar memutarkan mesin. Atau secara umumnya adalah apabila tombol starter ini akan menghubung, apabila tombol starter ini akan menghubungkan arus mengendali relay pada saat ditekan, dan akan terputus arus pengendali relay
apabila tombol dilepas. Jika tombol starter ditekan, maka yang dialirkan pada saat itu hanya mengalir arus kecil dari baterai ini. Baterai menuju ke sini hanya arusnya arus kecil. Arus kecil sebagai pengendali relay starter ini saja. Jika arus mengalir, maka kontak relay akan menutup. Kontak relay ini akan menutup dan arus utama dari baterai mengalir ke motor starter. Utama akan motor lari ke utama, baterai akan mengalir ke motor starter. Maka motor starter akan berputar. Selanjutnya adalah fungsi komponen yang sudah saya sebutkan tadi di komponen sistem starter elektrik. Yang pertama adalah baterai. Di sini baterai di dalam motor starter fungsi sebagai sumber energi listrik. Yang kedua adalah relay starter. Relay starter atau orang bengkel sering menyebutnya sebagai bendik. Ini berfungsi sebagai atau untuk mengalirkan arus listrik yang besar dari baterai ke starter motor pada sirkuit motor starter. Yang ketiga adalah motor starter. Motor starter sendiri di sistem starter berfungsi untuk merubah energi listrik menjadi momen putar. Yang berikutnya, komponen motor starter sendiri apabila kita bongkar, ada beberapa komponen. Yang pertama adalah tube motor. Di sini fungsinya rumah armatur dan sebagai tempat magnet tetap. Yang kedua adalah armatur di motor starter ini adalah sebagai penghasil momen putar. Yang ketiga adalah komutator adalah berfungsi untuk terminal kumparan armatur. Yang keempat ada sikat. Di sini adalah penghantar arus listrik ke kumparan armatur melalui komutator. Yang kelima adalah gasket, adalah berfungsi sebagai perapat antara tutup bagian depan dan tutup bagian belakang. Yang berikutnya adalah roda gigi reduksi, berfungsi sebagai membuat perbandingan putaran antara output motor starter dan roda gigi pinion yang memutarkan poros engkol. Demikian sedikit yang dapat saya sampaikan di materi motor atau sistem starter. Silakan anak-anak di rumah untuk mencoba kembali mengidentifikasi sistem starter pada sepeda motor Anda. Di rumah dilihat motor starternya pakai starter mekanik atau starter elektrik. Bila mekanik, komponennya apa saja, silakan disebutkan dan jelaskan fungsinya masing-masing. Apabila elektrik, ya sebutkan dari komponen-komponen dari motor starter elektrik di sepeda motor Anda. Terima kasih atas perhatiannya dan atas pemahamannya materi ini. Di era wabah COVID-19 ini, mari kita selalu menjaga kesehatan kita masing-masing.
Jangan lupa apabila kita keluar rumah untuk selalu memakai masker dan selalu mencuci tangan apabila kita dari manapun dimanapun kita berada, untuk selalu jaga kebersihan kita. Dan mudah-mudahan COVID-19 segera berlalu dan kita dapat melakukan pembelajaran di sekolah secara tatap muka secara langsung, dan kita dapat selalu segera praktek di lab teknik sepeda motor SMK Trika Karya Semo. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.